pernah dengar nama capercaillie? Mereka itu jenis unggas yang masih satu suku dengan ayam kalkun. Namanya memang terdengar asing bagi kita karena si unggas tinggalnya jauh dari Indonesia. Capercaillie dalam kurung Tetraurogallus adalah salah satu burung Skotlandia yang paling khas. Ya, capercaillie merupakan jenis burung gros yang tinggal di hutan salju belahan bumi utara. Mereka terbagi jadi dua spesies, capercaillie barat dan capercaillie paruh hitam. Keduanya punya tampilan gemuk mirip ayam kalkun. Bulunya pun tebal untuk melindungi mereka dari dinginnya cuaca. Hidup di hutan salju memang gak gampang, tapi capercaillie punya adaptasi unik yang membuatnya tangguh dan mampu bertahan hidup. Capercaillie jantan sebagian besar berwarna abu-abu dan memiliki sayap coklat kemerahan dengan bercak putih di bahu. Kepala, leher, dan dada diwarnai dengan warna biru dan mata disorot oleh lingkaran kulit merah. Capercaillie betina memiliki bulu coklat dengan lurik di sekujur tubuh dan bercak coklat kemerahan di dada. Saat ini semua capercaillie di Skotlandia berasal dari stok Swedia, karena mereka punah di Skotlandia pada tahun 1785. Sebelum kepunahannya, capercaillie dulunya umum dan tersebar luas. Tetapi karena hutan ditebang, capercaillie menjadi langka sampai pasangan terakhir ditembak, konon untuk pesta pernikahan kerajaan di Balmoral. Sayangnya hari ini capercaillie sekali lagi menghadapi krisis. Angka terbaru dari survei bersama RSPB atau Scottish Natural Heritage menunjukkan bahwa jumlah capercaillie Skotlandia telah menurun menjadi sekitar 1.000 individu, setengah dari populasi dalam 5 tahun terakhir. Belum terlambat untuk capercaillie, dan tindakan gabungan yang diambil oleh berbagai organisasi harus memastikan bahwa kita tidak akan kehilangan lagi burung yang luar biasa ini dari hutan Caledonian. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan bertemu kembali dengan video menarik lainnya.